Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, kita bermain game Stumble Guys. Jadi, aku lanjut dari video sebelumnya. Aku bakal klaim hadiah di event Neon Knight dapat skin ya, dan bakal cobain di Legendary Block Desk teman-teman. Ini skin dan jejaknya. Jadi aku klaim terus semua. Nice. Ini dia Neon Knight, Rainbow Pack, Equalizer dan bintang 1400. Oke, ini dia skinnya, equip dan jejaknya juga bakal kupakai teman-teman. Mana dia jejaknya di epic ya? Mana dia jejaknya, kok nggak ada? Di rare kah? Wih, jejaknya di mana? Legend, wah legend teman-teman. Oh my god. Langsung aja aku cobain di Legendary Block Desk. Jadi buat kalian yang baru hadir, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan videoku dan live streamingku berikutnya teman-teman. Ini dia ronde pertama di Legendary Block Desk. Karena kalau misalnya, kenapa gak cobain di Legendary Laser Desk bang? Waduh, itu terlalu gampang masih. Masih lebih sulit di sini ya, teman-teman. Masih lebih sulit di sini dan lebih worth it untuk kita cobain skinnya di sini. Pasti kalian udah dapat ya skinnya. Kalau aku baru dapat ini. Oke, ini dia ronde pertama di Legendary Block Desk. Karena bermain di sini lebih berbeda daripada di Legendary Laser Desk teman-teman. Kita nggak bisa sembarang. Kalau di sini nggak bisa sembarang, bener aku bilang. Kalian nggak bisa sembarang emot-emot. Untuk skin, wah keren emang. Keren, keren, keren. Cuma udah banyak banget player yang pakai skin ini ya. Banyak banget teman-teman. Wah, kena dia dari sana tuh. Mantap. Satu player udah tereliminasi buat. Tapi udah tiga nih ya. Oke, aku bakal spam dulu. Taunting. Taunting sangat dibutuhkan di Legendary Block Desk event ini. Jatuh dia. Wah, jatuh. Wow, hampir kan. Oke, lolos di ronde pertama dan ini dia ronde kedua. Satu player. Jadi aku mainnya kayak gini teman-teman. Untuk ngumpulin gem, mulung gem, aku mainnya ya banyak-banyakin taunting lah. Karena kalau sedikit barbar mungkin aku nggak bakal terkumpul gemnya. Karena bisa aja aku jatuh kan. Harus bermain aman. Memang seperti ini harus bermain aman. Kecuali kita mainnya buat seru-seruan baru, tapi kalau misalnya nyari gem aku nggak seperti ini, nggak barbar, maksudnya nggak barbar. Kalau nyari gem seperti ini, sabar, ntar mereka juga jatuh sendiri tuh, ha. Bener kan? Jatuh kan? Jatuh, itu jatuh juga tuh. Hah. Lolos ronde kedua.
Dan ini kita menuju ronde ketiga. Karena legendary block dash ini rawan 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 ini, teman-teman. Rawan apa namanya? Rawan jatuh karena bloknya agak sulit. Walaupun gak sulit juga kalau udah sering bermain di sini. Tapi rawan. Oke, sabar dulu. Karena ada 3 player masih. Tuh. Untung pecah. Hei, aku tahu. Kayaknya nggak ada emote Tetris semua nih. Tetris nggak ada. D20 nggak ada. Wah, lebih gampang aku menangnya nih. Kalau musuhnya emote kayak gini, aku lebih gampang menangnya. Aku dikejar nggak tuh? Wah, hampir. Kayak aku gas nih ya. Sam. Kayak aku nggak perlu bertahan. Mereka tidak ada emote D20. Satu lagi. Dar. Waduh, gak kena. Bak jam. Der. Kelar. Kelar. Gokil ini skin, teman-teman. Keren. Ada efeknya juga ya di tangannya. Oh my god. Aku berhasil juara untuk pertama kalinya menggunakan skin Cyberpunk ya, kalau nggak salah nih namanya. Dan dapat 50 gem. Iya kah namanya Cyberpunk? Neon Punk. Jadi sekarang kronku udah 2025. Gemku 2164. Aku bakal beli ini. Ayo dong, dikit lagi. Aku bakal beli 2 skin ini. Ntar ngumpulin, masih ada sisa 4 hari lagi, teman-teman. Oke, kita udah cobain skin Neon Punk. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Udah like, share, komen, dan subscribe. Sehat selalu untuk kalian dan keluarga ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.